Okay, so these three learning outcomes is going to be the basis or the fundamental of our subject. Later on, when we go to the chapters, I will give you more details on what we are going to learn. Okay, so by right, I'm going to need to deliver my lecture in English. But if you feel uncomfortable or you think that speaking Malay is better, let me know in the chat and I'll revert to speaking Malay. Okay, this is the assessment. So the assessment will consist of final exam and coursework. So final exam will be 60%. There will be four questions you need to answer. We'll go more on the details of final exam later on when we come closer to the finals. So the rest 40% comes from coursework. So coursework, we have mid-semester test. So mid-semester test, the planning is to going to be conducted during the third day of our lecture. So there will be two questions, each 10%. So question one will cover the topic of vector analysis, which is what we are going to cover today. And then question two is going to cover on electrostatics up to electric scalar potential. Okay, these are the topics that is going to be covered for mid-semester. And then assignment, we have two assignments, each 7.5%. So one assignment on electrostatics and another assignment on magnetostatics. So that brings to a total of 15%. And then we have two quizzes, each will carry 2.5%. So quiz one will be on vector analysis and quiz two will be on Maxwell equation. So we have total of 5%. So adding the coursework, we have 20% from tests, 15% from assignment, and 5% from quizzes. We're going to get a total coursework mark of 40%. So when we add them, we get 100%. This is our assessment. Now let's look at the planning. So for our subject, we have 6 days throughout the semester. So according to this schedule. So today is the first day, the 24th of October, and this is considered week number 2 in the semester, current semester. Okay, and then tomorrow we are going to cover also the day number 2, and then the next class will be 6 weeks from now, on 5th of December. Okay, so we have week 8. Is the day 3. So the first half, day 1 until day 3, I will cover the lecture materials and the tutorial. And then after that, 6 December, day 4, Dr. Fairul Azhar will take over. And then after that, there will be another 6 weeks gap before we meet again, before you meet again with Dr. Fairul, which is going to be on 16th January and 17th January next year. Okay, so there will be a long gap, ada gap 6 minggu in between our classes. So, I hope you can manage lah how to organize your the learning process well. And you can contact us later on if you have any problems. Okay, so today, day 1, we are going to cover the topic of intro to EMT and vector analysis. And by the end of the day, there will be a quiz that you need to answer in ULearn. Okay, so later on, I'll check with you guys whether you can access ULearn or not. And then based on that, it's going to be fairly simple. As if we go along the lecture today, you do the exercises, you shouldn't be having any problems with answering the quiz question. Okay, so do you have any questions so far? Ada soalan tak? Doktor, kalau boleh ni bahasa Melayu doktor eh? Wah, boleh, tak ada masalah. Saya perlukan input macam tu lah. Kalau tak saya, kat sini arahan dia kena bagi lecture bahasa Inggeris. Okay, jadi saya convert kepada bahasa Melayu lah. Baik.
Kalau okey, Afian ada apa-apa? Saya pun setuju dengan Tizam. Okey, no problem. Okey, dah boleh access bahan kuliah tak? Lecture note dah boleh download tak? Boleh tak boleh? Sekarang saya buka teruslah chapter 1. Okey, saya bagi tahu tentang pengenalan dia dulu. Yang dalam email ke ataupun yang doktor bagi dalam WhatsApp tu? Yang ni ada dalam Yulen. Oh, Yulen. Okey, dia belum buka. Belum buka. Okey, kalau ni nanti saya sediakan jugalah dalam WhatsApp. Okey, masih ada. Okey, sekejap eh. Okay, jadi sekejap lagi saya sharekan slide ni dalam WhatsApp juga. Kalau tak dapat access dekat Ulearn, saya go through dulu bahan-bahan ini supaya kita dapat gambaran sedikit tentang apa dia subjek electromagnetic theory ni. Okey, jadi pada masa yang sama, saya dengan Dr. Fairul, kita faham. Jadi tujuan kamu ambil program degree ni adalah yang antara lain untuk kamu punya kemajuan kerjaya. Dan mungkin ada antara anda ni semua dah berkeluarga dan ada kekangan pekerjaan. Maksudnya mungkin kena bertugas di hujung minggu dan sebagainya. Jadi kalau ada perkara-perkara macam tu, tolong maklumkan kepada kami so supaya kami boleh bersedialah. Misalnya kalau tak dapat nak jawab kuis pada masa dia ke dan sebagainya, so kita nak entertain berdasarkan keperluan semasa. Okay, jadi kita go through dulu. Kenapa dia view macam ni? Okey, jadi apa yang kena expect daripada subjek ni? Apa yang perlu dijangka daripada subjek ni? Subjek ni sebenarnya dia memang perlukan kemahiran matematik yang kuat. Okey. Jadi dia akan melibatkan elemen pembezaan dan kamiran. Jadi kita akan buat latihan dalam kita punya kuliah ni, kita akan buat latihan tetapi pada masa yang sama dia memang tak ada shortcut. Kalau nak boleh jawab soalan yang boleh jawab soalan dengan baik, maka memang kena banyak buat latihan lah. Dan saya akan go through juga dengan teknik-teknik matematik dia tu secara step by step. Apabila kita go through dia punya topik tu. Okay, lagi satu teori elektromagnet ni dia subjek yang abstrak sebab dia melibatkan pergerakan arus, medan magnet, benda-benda yang kita tak nampak. Okay, mana yang sesuai saya akan cuba bagi description dari segi visual, tapi yang selebih daripada tu memang kita kena cuba cari maklumat dekat internet lah macam mana cara nak visualize. Saya akan share lah video-video YouTube mana yang sesuai untuk kita tengok konsep-konsep dia ni. Sebab asas subjek ni kita nak analisa medan elektrik dan medan magnet. So, medan elektrik dan medan magnet dalam tiga dimensi dia adalah satu benda yang kita memang hanya boleh bayangkan sahaja. Benda tu ada tapi kita tak nampak secara fizikal. Ha, jadi macam mana cara kita nak terjemahkan pemahaman kita dalam bentuk matematik? Ha, itu adalah satu lagi challenge ataupun cabaran untuk subjek ni. Okey, yang ketiga
Anda semua kena bagi perhatian pada topik hari ini, iaitu topik vector analysis, analisis vektor. Sebab analisis vektor ni dia bukannya topik elektromagnetik, dia sebenarnya topik matematik. Tapi dia diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang kita akan jumpa dalam topik-topik selepas ni. Jadi kita ada empat topik dia kita akan cover. Topik dia adalah yang pertama vector analysis. Kemudian habis tu besok kita lepas tu habis elektrostatik kita akan masuk magnetostatik. So empat tu. Tak banyak dari segi dia punya topik. Okey, tapi kalau analisis vektor ni kita ada masalah, nanti masalah tu akan berterusan untuk topik-topik lain. Alright. Lagi satu, dalam subjek ni dia ada banyak sangat formula. So, jangan, yang pertama jangan takut tengok formula tu. Kebanyakan formula-formula yang penting akan diberikan sewaktu test, sewaktu final, dan kalau kita buat secara online kita punya test dan final nanti, semua bahan ni kamu boleh akses sewaktu final, maksudnya sewaktu masa tu. Jadi boleh buka buku, boleh buka nota, tak ada masalah. Yang penting adalah macam mana nak faham, nak guna persamaan tu. Okay. Adalah beberapa persamaan asas yang memang perlu ingat. Apa maksud dia dan sebagainya, tapi kebanyakan yang lain hanya perlu refer pada table dan tahu nak guna. Jadi hari ini saya akan share ada tiga table utama, dan table tu kena tahu macam mana cara nak baca dia punya value dan macam nak guna. Okay. Dan yang terakhir, pesan saya standard untuk semua pelajar-pelajar adalah kena banyak practice, discuss dengan kawan-kawan dan sebagainya, supaya skill tu dia akan dapat develop. Ni terpakai untuk mana-mana, apa-apa skill yang kita nak pelajari pun, practice lah baru kita akan dapat mahir. Okay. So kenapa kalau nak jadi, nak progress dengan career, nak migrate, misalnya nak upgrade jadi seorang engineer, kenapa kena belajar EMT ni, electrical engineer? Sebab utama dia adalah, ini adalah subjek yang merupakan subjek asas kepada banyak aplikasi dalam bidang elektrik dan elektronik. So kalau kita tengok dekat sini, gambar kat sini, boleh kata ini hanya contoh, sebahagian contoh kecil sahaja aplikasi teori elektromagnet yang merangkumi banyak bidang, daripada astronomi, penggunaan GPS, daripada penjanaan tenaga elektrik ataupun penggunaan tenaga elektrik, daripada motor, peralatan seperti TV, handphone, komunikasi optical fiber, penggunaan penggunaan dari dalam bidang perubatan, semuanya ada melibatkan aplikasi dalam bidang elektromagnet, sebab dia melibatkan penghantaran isyarat, dia melibatkan penghasilan tenaga elektrik. Sebab itu kita kena belajar benda ni. Okay, so ini basic konsep tentang unit. Semua kita punya pengiraan mestilah ada unit supaya kita dapat kenal pasti apa maksud nilai yang kita kira tu. So ada 7 unit asas dalam unit SI. Kita ada panjang, unitnya meter, berat, unit dia kilogram, masa, unit dia second, arus, ampere, suhu, kelvin, dan amount of substance, kuantiti bahan adalah unit mole. Ini 7 unit yang asas lah. 6 unit yang asas, campur ada satu lagi kandela. Kandela kita tak masuk lah, kandela tu adalah keamatan cahaya. Okey, kemudian kita akan melibatkan penggunaan pengiraan. Kadang-kadang kita akan kira nilai yang sangat besar, ataupun kita akan kira nilai yang kecil. Nanti kita akan deal dalam bidang, dalam topik ni tentang charge. Charge ni kita tahu dia punya value dia kecil dalam unit mikro, nano. Jadi adalah mudah kalau kita nak buat pengiraan tu daripada kita tulis bilangan kosong. Misalnya satu nano tu adalah 0.00000001. Itu adalah satu nano. Jadi kalau kita nak tulis kosong banyak tu,
terdedah kepada kesilapan dan juga leceh. Dia nak mudahkan kita buat penulisan, jadi kita tukarlah dalam bentuk misalnya 10 kuasa negatif 9. Dan seterusnya. Okay, so ini kita panggil sebagai prefix for SI unit. Okay, sejarah ni saya tak nak pergi. Boleh baca nanti kalau minat. Dia nak menunjukkan tentang perkembangan teori elektromagnet. Okay, teori daya elektromagnet ni adalah salah satu daripada empat daya asas dalam alam. Dan kita akan study daya elektromagnet ni untuk mengkaji kesan dia kepada atom dan molekul, terutamanya kepada charge, charge positif, charge negatif dan juga kepada medan magnet. Okay, selain daripada elektromagnet, daya elektromagnet ni kita ada juga daya nuklear, weak interaction, daya interaksi lemah dan juga daya graviti yang mana kita tak akan cover. Okay. So, asas dia kalau kita tengok pada daya graviti, daya graviti ni adalah tarikan antara dua objek yang besar ataupun penolakan antara dua objek yang besar. So katakan kita ada dua jisim, satu jisim M1, satu jisim M2. Okay, dia akan menghasilkan daya antara satu sama lain dan daya dia tu akan bergantung kepada berapa berat jisim setiap satu ni, M1 dan M2, dan juga berapa jauh jarak dia antara satu sama lain. Jadi secara amnya daripada persamaan ini kita tahu bahawa kalau jisim ni besar, M1 dan M2 ni nilai dia besar, maka daya dia pun akan besar juga. Okay. Dan jarak dia pula sebab dia duduk dekat bawah, maknanya kalau jarak dia semakin dekat, nilai dekat bawah ni kecil, jadi daya dia akan besar sebab satu nilai di atas bahagi dengan satu nilai yang kecil, kita akan dapat nilai yang besar dekat daya ni. Jadi kalau dia punya jisim besar dan jarak dia dekat, daya dia akan tinggi. Okay, ini adalah prinsip asas untuk medan graviti. Jadi kita akan tengok nanti untuk charge, dia juga sama. Apabila kita ada satu charge yang diletak berdekatan, charge tu akan menghasilkan daya antara satu sama lain. Dan daya tu bergantung kepada kekuatan charge tu dan jarak dia antara satu sama lain. Okay, jadi bila kita nak analisa charge, unit dia adalah coulomb. Dan untuk satu elektron, nilai dia diberi sebagai 1.602 kali 10 kuasa negatif 19 coulomb. Okay, bagi proton, kalau kita nak kira charge positif, dia adalah 1. Yang elektron ni dia ada tanda negatif lah. Kalau proton, tanda dia positif. Nilai dia sama, 1.602 kali 10 kuasa negatif 19. Right? Okay, sekarang kita tengok pada daya elektrik. Tadi kita tengok pada daya graviti. Jadi bagi daya elektrik, okay, kalau kita tengok persamaan ini, jangan takut sangat nak tengok persamaan ini. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak guna. Dia taklah terlalu kompleks. Cuma kita kena faham beza antara nilai skala dan nilai vektor. Macam mana, apa maksud ada tanda cap dekat atas ni. Bagi R12 ni, Q1, Q2 ni tak ada cap. Jadi apa beza dia, itu nanti sekejap lagi kita akan bincangkan. Tapi prinsip asas dia sama. Katakan kita ada dua charge di sini, Q1 dan Q2. Jadi Q1 ni positif, Q2 pun positif. Apabila kita letak dia pada satu jarak yang berdekatan, dia akan menghasilkan daya antara satu sama lain. Dan kekuatan daya tu bergantung kepada magnitude charge tu. Lagi besar nilai magnitude charge Q1 dan Q2, lagi tinggi daya. Begitu juga dia punya jarak, lagi dekat dia punya jarak, lagi tinggi dia punya daya. Okay. So kita faham, bila kita faham benda tu, yang lainnya adalah kita nak masukkan nilai saja. Okay. Okay, ini nanti kita pergi kemudian bila kita masuk topik elektrostatik. Begitu juga dengan yang ini bila kita masuk dielektrik. Okay, seterusnya nanti selepas kita habis topik elektrik, medan elektrik, kita akan masuk medan magnet.
Medan magnet ni, kalau dalam gambar rajah ni, kita tengok ada satu wire berwarna merah, dia membawa arus. Arus ni menghala ke atas, iaitu paksi Z. Kita tahu bahawa apabila ada arus mengalir, di sekeliling wire tu, dia akan menghasilkan satu medan magnet. Dan medan magnet tu akan berpusing di sekeliling wire tu. Jadi kita nak, nanti kita nak belajar juga macam mana nak kira kekuatan medan magnet yang dihasilkan tu. Ya, dan apa kesan dia kepada objek di sekeliling dia. Kita nak tengok. Jadi nanti kita akan jumpa persamaan ini. Baik. Jadi sekarang ni daripada table ni saya nak terangkan tentang kita punya subjek ni. Okay, selepas kita habis matematik hari ni dalam topik vector analysis, kita akan masuk elektrostatik. Apa masuk elektrostatik? Kita nak belajar medan elektrik dalam keadaan statik. Jadi statik ni apa maksud dia? Statik ni maksud dia adalah dia sama ada charge tu dia tidak bergerak, dia stay pada satu tempat, dia pegun, atau kalau dia bergerak dengan hal laju yang sama. Dia tak berubah, dia tak ada pecutan. Itu adalah definisi elektrik dalam medan elektrik dalam keadaan statik. Jadi untuk medan elektrik, ada dua pemboleh ubah yang anda semua kena hafal, iaitu E dan D. E ni adalah kekuatan medan elektrik. Electric field intensity ni maksud dia kekuatan medan elektrik. Manakala D ni adalah ketumpatan flux elektrik. Ya, jadi keamatan ataupun kekuatan medan elektrik ni kita nak tengok berapa kuat medan elektrik tu apabila ada satu charge. Manakala ketumpatan flux tu kita nak tengok bagi satu luas kawasan meter persegi ada berapa magnitude charge yang terkumpul. Lagi tinggi jumlah charge yang terkumpul bagi satu meter persegi, lagi tinggilah ketumpatan dia. Okey. Jadi dalam keadaan statik, medan elektrik tidak memberi kesan kepada medan magnet. Begitu juga dalam keadaan statik, medan magnet tidak memberi kesan kepada medan elektrik. Jadi selepas kita habis mempelajari tentang topik elektrostatik, kita masuk pula bahagian magnetostatik. Di mana kita nak mengkaji medan magnet dalam keadaan statik. Okay, jadi medan magnet dalam keadaan statik ni akan diperolehi apabila kita ada arus yang sekata. Arus tu dia sentiasa sama, dia tak berubah terhadap masa. Okay. Basically maksud dia adalah arus dalam keadaan DC lah, arus terus. Jadi arus terus dia sentiasa constant je value dia. Jadi medan magnet yang dihasilkan pun constant juga. Jadi ada dua lagi pemboleh ubah yang perlu dihafal yang dia punya nilai setara dengan bahagian elektrostatik tadi. So kalau untuk magnetostatik, kekuatan medan magnet nilai dia diberi sebagai H. Manakala ketumpatan flux magnet nilai dia diberi sebagai B. So ada dua, ada empat lah semua sekali. E kekuatan medan elektrik, H kekuatan medan magnet, B ketumpatan flux elektrik dan B ketumpatan flux magnet. Selepas kita habis belajar elektrik dan magnet dalam keadaan statik, baru kita masuk persamaan Maxwell di mana kita belajar dalam keadaan dinamik. Dinamik ni maksud dia berubah terhadap masa. Dalam arti kata lain, bila kita ada arus ulang-alik. Jadi dia sentiasa berubah terhadap masa. Jadi dalam keadaan dia berubah terhadap masa ni, medan elektrik dan medan magnet dia saling bertindak balas. Medan elektrik akan menghasilkan medan magnet, medan magnet akan menghasilkan medan elektrik. Ha, jadi dia ada apa dipanggil sebagai coupling. Dia ada kesan antara satu ni, dia efek satu lagi magnet medan. Sebab itu dekat bawah ni dia ada satu penyataan, dalam keadaan statik, medan elektrik dan medan magnet adalah
tidak bergantung antara satu sama lain, dia bebas. Tetapi dalam keadaan berubah terhadap masa, mereka akan saling berkait. Maksudnya apabila satu nilai di medan elektrik berubah, dia akan memberi kesan kepada medan magnet dan sebaliknya. Maksud ini adalah gambaran keseluruhan tentang subjek ni yang kamu akan pelajari untuk sepanjang semester ni. Baik. Ini properties ni nanti kita akan tengok bila kita masuk dia punya topik. Ini adalah medan elektromagnet, spektrum elektromagnet yang mana dia adalah berkait dengan frekuensi, frekuensi berkait dengan panjang gelombang dan panjang gelombang dan frekuensi ni berkait dengan haba. Okay, saya tak nak go through detail yang ni sebab kita nak masuk bahagian matematik sekejap lagi. Okay, dan yang lain-lain ni boleh baca kemudian. Ini adalah contoh aplikasi. So kita ada contoh aplikasi untuk lampu dan contoh aplikasi untuk panel solar. Okay, jadi ini adalah bahagian introduction pengenalan. Saya buka kalau ada apa-apa soalan. Kalau tak clear ke penjelasan saya tak jelas, boleh komen supaya saya boleh baiki. Okey, terima kasih Afrian. Kalau ada apa-apa boleh komen nanti ya. Nanti saya baca. Kalau panjang ke boleh letak kat chat, nanti saya akan address. Okey. So sekarang kita ambil short break 5 minit. Saya nak upload juga nota ni dekat WhatsApp supaya at least kalau kamu tak dapat tengok dekat ULearn, kamu boleh go through sendiri dekat phone. So tunggu sekejap, kita akan sambung semula 9.55. Baik, Dato. Okay, terima kasih. Okay, jadi saya dah upload ya dekat WhatsApp semua bahan kuliah ni.
Okay, kita akan start 1 minit lagi. Doktor, kehadiran dalam dalam ULAN ni. Ya, kehadiran dalam ULAN. Boleh, nama ada keluar tak? Malam saya cek nama tu tak tak ni, tak dapat keluar nama korang semua. Tapi saya dah tik dah tu ke Ah, dah attendant. tu. Ah, okey, cantik. So yang lain pun boleh take attendance lah. Kawan-kawan yang tak dapat akses kelas pagi ni pun minta diorang take juga attendance. Nanti bila kita tukar kuliah ni kepada bentuk video, saya akan share supaya diorang boleh tengok kemudian. Okey, so pukul 9:55, sekarang saya teruskan. Okey, ni adalah topik tentang vector analysis, analisis vector. So kita akan belajar benda-benda ni hari ni. Okay, yang pertama kita nak cover ialah asas vector algebra, vector aljabar. Selepas tu kita akan belajar tentang sistem koordinat. Ada 3 sistem koordinat yang kita perlu belajar. Yang pertama Cartesian, yang kedua cylindrical, yang ketiga spherical. Okay, lepas tu kita nak belajar macam mana nak tukar daripada satu koordinat kepada koordinat lain. Misalnya daripada Cartesian nak tukar kepada cylindrical dan sebaliknya. Lepas tu ada 4 elemen yang kita nak belajar tentang vector analysis ni, iaitu gradient, divergence, curl dan Laplacian. Okay, so yang 4 ni insyaAllah kita akan cover petang. Pagi ni kita nak cover yang 3 yang atas ni. Baik. Okey, jadi ini adalah yang pertama tentang penulisan vektor. So kita ada satu vektor. Vektor ni diklasifikasikan sebagai kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Jadi kalau dalam bentuk grafik, dia adalah dalam bentuk anak panah. Jadi anak panah tu dia punya panjang dia adalah magnitude. Dia punya panjang dia adalah magnitude dan dia punya kedudukan arah dia menunjukkan dia punya arah lah. Arah anak panah tu menunjukkan dia punya arah. Baik. Jadi sekarang ni yang paling penting adalah kita kena faham macam mana cara vektor ditulis. Okay, sekali pandang nampak macam sama je A ni. Tetapi dalam buku sebenarnya ada beza. Kalau dia boldkan sesatu huruf tu, maksudnya dia adalah vektor. Okay. Kalau dia ada letak cap ni dekat atas ni, dia menunjukkan dia ni adalah arah. Manakala A yang dekat belakang ni disebabkan dia tak ada bold, dia adalah menunjukkan dia punya magnitude. Okay, saya ulang balik. Kalau dia ada bold ni, dia adalah dia punya vector. Dan kalau dia tak ada bold ni, dia adalah dia punya magnitude. Okey, jadi kalau untuk terangkan dengan penulisan, kalau dalam buku kita nampak dia punya ni adalah bold tak bold. Tapi dari segi penulisan, kita kena jelas juga kita tak boleh nak boldkan huruf. Jadi kita akan buat satu tanda. Okey, jadi katakan contoh saya tulis di sini A. Bila saya letak tanda cap dekat atas, ini maksudnya ia adalah vektor. Manakala kalau saya letak A sahaja tanpa ada cap, maksudnya dia adalah magnitude.
Okay. Jadi kalau saya tulis A sama dengan, katakan saya letak di sini 2, 1, 3. Apakah maksud nilai ni? Ianya adalah koordinat. Iaitu 2 pada paksi X, 1 pada paksi Y dan 3 pada paksi Z. Tetapi kalau saya tulis benda yang sama dekat sini, A sama dengan 2, 1, 3. Disebabkan ada tanda cap ni, dia bukan satu koordinat. Dia adalah satu vektor. Jadi untuk A ni, kalau saya panjangkan dia punya tulisan dia, maknanya dia adalah seperti ini. Pada arah X, magnitude dia adalah 2. Tambah, pada arah Y, magnitude dia adalah 1. Dan tambah magnitude pada arah Z adalah 3. Okay. Jadi pertama kita kena jelas tentang perbezaan ini. Dia nampak macam seakan-akan sama, tapi bila kamu tengok dia punya value nanti, kamu kena bezakan antara dua ni. Penulisan vektor dan penulisan koordinat. So untuk vektor, kita ada letak arah. Pada arah X, magnitude dia 2. Pada arah Y, magnitude dia 1. Pada arah Z, magnitude dia 3. Tapi kalau A tanpa ada tanda topi ataupun cap dekat atas dia, 2, 1, 3 ni adalah koordinat. Okey. Jadi kita patah balik pada slide tadi. Jadi sekarang ni inilah yang saya maksudkan dengan bentuk penulisan ni tadi. Jadi kalau saya tak boleh conteng kat sini. Jadi kalau katakan saya letak tadi A sama dengan 2, 1, 3, dia merujuk kepada pada arah X, magnitude dia 2, pada arah Y, magnitude dia 1, pada arah Z, magnitude dia 3. Nah, cuma biasanya 1 tu kita tak tulis lah, kita letak dia punya arah sahaja. Sebab kita faham 1 tu ada kat situ. Okey, seterusnya untuk kita dapatkan magnitude bagi vektor tu, kita kuasa 2kan semua nilai magnitude dia. AX kuasa 2, tambah AY kuasa 2, tambah AZ kuasa 2. Dan yang seterusnya dekat bawah ni, sekiranya kita nak dapatkan dia punya arah, apabila kita ada nilai dekat bawah ni, A kecil, ada topi dekat atas, kita panggil dia sebagai unit vektor. Okay. Jadi cara dia, saya patah balik pada whiteboard tadi. Jadi katakan sekarang ni saya nak kira untuk nilai A ni bagi vektor ni. Katakan sekarang saya ada vektor A pada arah X magnitude dia 2, pada arah Y magnitude dia 1. Pada arah Z, magnitude dia 3. Jadi kalau saya nak kira magnitude dia, sekarang ni bila nak kira magnitude, ia adalah sama dengan A tanpa ada topi. Itu adalah setara dengan magnitude. So tadi saya cakap A kalau dia letak sama dengan 2, 1, 3, dia adalah koordinat. Okay, ini bukan contoh yang sama. Ini saya guna je huruf yang sama. Jadi sekarang ni kalau saya nak kira magnitude, magnitude adalah A sama dengan modulus bagi A. Iaitu saya kena ambil magnitude ni. Nilai ni 2, nilai 1 dan nilai 3. Jadi saya kena kuasa 2 kan dia. 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2
punca kuasa. Ini adalah magnitud bagi A. So, jangan confuse lah dengan nilai yang saya bagi kat sini tadi. Baik. Jadi sekarang kita ada di sini sama dengan 2 kuasa 2, 4, 1 kuasa 2, 1, 3 kuasa 2, 9. Kita punca kuasa, so 9 tambah 4, 13, 13 tambah 1 sama dengan punca kuasa 14. Okay, kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat dalam bentuk titik puluhan. Tapi saya galakkan kamu kekalkan aja dalam bentuk punca kuasa macam ni. Kalau kamu tulis dalam test ke dalam final dan quiz dalam bentuk macam ni pun still dapat markah penuh. Okey. Jadi sekarang ni kita nak kira unit vektor. A ni tadi kalau ada topi dekat atas nama dia adalah unit vektor. So unit vektor adalah vektor A bahagi dengan magnitude. Seakan-akan macam sama kan? Jadi kena tahu beza. A bila ada topi dia vektor, bila tak ada topi dia magnitude. Jadi kita boleh tulis dia sebagai sama dengan di sini tadi kita ada 2, 1, 3. Jadi biasanya dalam bentuk penulisan sebab kita tak nak tulis, kita boleh tulis X, 2, tambah Y, tambah arah Z, 3, bahagi dengan 14. Tetapi dalam buku, sebab dia nak mudahkan pengiraan dia, nak mudahkan calculation, ada masa dia akan tulis macam ni sahaja. 2, 1, 3, bahagi dengan punca kuasa 14. Okay. Jadi yang di sini kena faham bahawa bila ada vektor 2, 1, 3 ni bukan koordinat tapi dia sebenarnya adalah vektor. Sekarang kita nak bahagikan dengan punca kuasa 14. Jadi kita kena ingat sebab ini pada arah X, ini pada arah Y dan ini pada arah Z. Kita tak boleh tambah sebab paksi dia lain-lain, arah dia lain-lain. Jadi sebenarnya kita kena bahagikan setiap satu nilai ni dengan punca kuasa 14. Jadi jawapan dia adalah 2 bahagi punca kuasa 14, 1 bahagi punca kuasa 14, 3 bahagi punca kuasa 14. Okey, tapi bila kita tulis macam ni, ini pun dah cukup. Ini dah menjawab soalan bagi unit vektor. Okey. So ini adalah maksud slide yang pertama tadi. Bila kita pergi yang ini. Okay. So persamaan-persamaan yang tadi saya dah tunjuk dekat whiteboard tu apa maksud dia. Okay, seterusnya. Apabila kita ada dua vektor dan kita nak buat penambahan atau penolakan, kita boleh tambah dan tolak hanya bagi arah yang sama. Okay, maknanya kalau kita ada A dan kita ada B, so X kita hanya boleh tambahkan sesama X sahaja. Y dengan Y sahaja, Z dengan Z sahaja. Baik. So kalau tolak pun sama. Okay, jadi kalau saya patah balik dekat whiteboard tadi, so maybe saya patut buka yang baru. Okay, katakan sekarang kita ada dua vektor. So kita ada vektor A sama dengan 2, 1, 3 dan katakan kita ada vektor B sama dengan 2,
2 negatif 2. Jadi kalau kita nak buat penambahan vektor A tambah B, so kita hanya boleh tambahkan komponen yang sama sahaja. Maknanya komponen X dengan komponen X sahaja, komponen Y dengan komponen Y sahaja, dan komponen Z dengan komponen Z sahaja. Jadi kita akan dapat jawapan dia 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 2 sama dengan 3, dan 3 tambah negatif 2 dapat 1. Jadi A tambah B ni adalah sama dengan pada arah X kita ada 4 tambah pada arah Y kita ada 3 dan tambah pada arah Z kita ada 1. Okay, seterusnya kalau kita nak buat penolakan pula, katakan kita ada penolakan A tolak B. Jadi kita tolak juga hanya untuk arah yang sama. Maksudnya arah X dengan arah X. So 2 tolak 2 kita dapat kosong. So kosong kita tak payah tulis. 1 tolak 2 kita dapat negatif 1. Jadi kita tulis pada arah Y nilai dia adalah negatif 1. Okay, 1 ni tak payah tulis lah sebab dah tahu. Dan pada arah Z kita ada 3 tolak tolak 2. So 3 tolak tolak 2 dia jadi 3 tambah 2. So kita dapat tambah 5 pada arah Z 5. So ini adalah contoh untuk penambahan dengan penolakan vektor. Okey. Jadi itulah maksud persamaan matematik ni. Dari segi grafik pula, apabila kita ada dua vektor, bila kita nak jumlahkan dia, dia akan jadi seperti gambar rajah ni, iaitu dia panggil sebagai paduan vektor. Dulu masa sekolah pernah belajar dulu ni paduan vektor kalau ambil matematik tambahan. Okey. Jadi paduan vektor kita boleh tambah ada dua kaedah. Yang pertama kaedah dipanggil paralelogram. Di mana okay, kita ada vektor A, kita ada vektor B. Kemudian kita buat unjuran pada hujung vektor A ni dan unjuran pada hujung vektor B. Titik pertemuan dia tu adalah vektor paduan dia, dia panggil C. Ataupun satu lagi kaedah dia panggil head to tail, kepala ke ekor. Kita letak vektor A ni supaya hujung vektor A bertemu supaya pangkal vektor A bertemu dengan hujung vektor B seperti dalam gambar rajah ni. So B bertemu kat sini, lepas tu naik A masih dapat C juga. Kedua-dua kaedah ni kita boleh dapat jawapan yang sama. Baik. Seterusnya kita belajar tentang position and distance vector. So position vector ni kita gunakan, dia satu trik yang simple saja. Kita gunakan bila kita ada satu koordinat, kita nak tukar dia kepada satu vektor. Okay, jadi sekarang ni kata kita ada satu titik P1, okay, nilai dia ada, ni satu koordinat lah. Pada paksi X, okay, Y dan Z, ini titik dia P1. Kita nak tukar dia kepada satu vektor. Jadi vektor dia mesti ada titik mula dan titik akhir. Jadi sekarang ni kita jadikan titik ini sebagai dia punya titik akhir, end point dia, dan kita ambil titik mula dia sebagai titik asalan. Kita ambil titik asalan sebab titik asalan ni value dia 0, 0, 0. Jadi kita tak ada perubahan pada nilai koordinat tu sendiri. Okay. So dekat sini dia punya penulisan tu saja yang kena kena fahamkan. Jadi sebagai contoh, katakan saya ada satu nilai. Okay, so ingat ya, nilai ni P1 dengan R1. Kemudian kita ada P2 dan R2. Saya kembali kepada whiteboard. Katakan sekarang ni saya ada satu koordinat. Okay.
So koordinat saya P1. Okey. So koordinat saya P1, katakan titik dia adalah 1, 2, 3. Okey, ini adalah koordinat. Saya nak tukar dia kepada position vector, vector kedudukan. Okay, vektor kedudukan saya nak labelkan dia sebagai R1, ada topi dekat atas. Kalau dalam buku dia akan bold kan. So R1 adalah sama dengan O. O ni adalah origin, titik asalan, dan P1. Okay, dan dia adalah satu vektor. Jadi apa kita buat? Sebenarnya kita ambil titik 1, 2, 3, titik P1 ni kita tolak dengan titik asalan, origin. Titik asalan adalah 0, 0, 0. Benda yang sama aja. Tapi sekarang ni bila kita dah tolak dengan asalan, dia jadi 1, 2, 3. Tetapi sebab kita ada topi dekat atas ni, maksud dia di sini kita dah tukar dia daripada bentuk koordinat kepada bentuk vektor. X, magnitude dia 1, tambah Y, magnitude dia 2, tambah Z, magnitude dia 3. Jadi katakan kita ada satu lagi titik tadi dalam gambar rajah tu, P2 adalah, katakanlah saya letak 2, 3, 4. So saya nak convert dia, nak tukar dia kepada vektor R2 sama dengan OP2. So dia sama dengan 2, 3, 4, tolak 0, 0, 0. Saya masih dapat 2, 3, 4. Tetapi sekarang dia jadi pada arah X, 2. Pada arah Y, 3. Dan pada arah Z, 4. Okay, so saya tukar dia daripada koordinat kepada vektor. Baik. Rujuk balik pada slide ni tadi. Ini yang saya maksudkan. Kita tukar daripada titik P1 koordinat kepada satu vektor R1 yang warna biru ni. Dan titik P2 saya tukarkan kepada vektor R2. Jadi daripada situ kita boleh kira vektor antara R12 ni. Okey. So R12 rumus dia diberi sebagai vektor R2 tolak vektor R1. Okey, ini pun kena ingat bila kata bila kita tulis R12 maksud dia yang yang depan ni 2 tolak nilai yang belakang 1. Okay, so R12 sama dengan R2 tolak R1. Titik akhir tolak titik mula. Dia sentiasa macam tu. Kita tengok anak panah, mana titik akhir dia, kita tolak dengan titik mula. Itu adalah dia punya vektor jarak ataupun distance vector. Okay, so kembali kepada contoh tadi. So kalau saya nak kira vektor jarak, vektor jarak R12 sama dengan R2 tolak R1, jadi sama dengan R2 2 jadi 2, 3, 4, tolak 1, 2, 3,
Jadi saya akan dapat vektor jarak dia adalah sama dengan 2 tolak 1, 1, 3 tolak 2, 1, 4 tolak 3, 1 juga. Jadi dia sama dengan pada arah X, magnitude dia 1, pada arah Y, magnitude dia 1, pada arah Z, magnitude dia 1. Ini adalah vektor jarak. Okey. Saya go slow sikit benda ni. Kalau kamu dah mahir sebenarnya ataupun kamu punya matematik okey, tolong bagi tahu saya supaya saya boleh skip. Okey, ni maksud dia. Slide yang ni tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada, ni kita dah buat tambah, kita dah buat tolak, sekarang kita nak pergi pada darab. Apabila kita ada dua vektor, kita nak darab. Okey, so ada dua rumus yang kamu kena tahu, iaitu yang pertama rumus dekat atas ni, A dot B sama dengan AB cos theta AB. Dan yang kedua, yang kat bawah ni, A dot B sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Okay, apa maksud dia? Sekejap lagi kita akan buat latihan, tapi kita tengok sedikit dia punya teori dulu. Kalau kita ada dua vektor dan kita buat pendarapan, pendarapan ni ada dua jenis. Yang pertama kita panggil dot product, hasil darab bintik dalam bahasa Melayu, atau hasil darab skala. Kenapa kita kata skala? Jadi kalau kamu tengok betul-betul dekat sini dia bold, maknanya dia vektor. Tapi jawapan dia tak ada bold, maknanya jawapan dia hanya ada magnitude sahaja. Begitu juga dengan yang dekat bawah ni, kita tengok yang ini adalah vektor. Bila kita buat hasil darab bintik dengan satu lagi vektor, jawapan dia adalah skala. Okey. Dan kita hanya darab komponen yang sama. AX darab dengan BX. AY darab dengan BY. AZ darab dengan BZ. Dan kita boleh gunakan rumus AB, A dot B sama dengan AB cos theta AB ni untuk dapatkan apakah dia sudut antara dua vektor ni. Okey. So dia ada, dia panggil commutative property dengan distributive property. Maksudnya kalau kita terbalikkan A dot B ataupun B dot A, kita akan dapat jawapan yang sama. Begitu juga kalau kita buat kembangan A dot B tambah C, bila kita buat A dot B tambah A dot C, kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, lepas tu satu lagi ciri penting dia adalah bila kita dot product, bila kita dot product arah yang sama, dia akan dapat satu. Bila kita dot product arah yang berlawanan ataupun arah yang berbeza, kita akan dapat kosong. Sebab itu kita hanya darab komponen yang sama saja. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Okay, mari kita tengok contoh. Oh, sorry. Okay, kita pergi pada dot product. Dot product kita ada yang pertama tadi, persamaan dia adalah A dot B sama dengan AB cos theta AB. Dan satu lagi kita ada persamaan dia tadi, A dot B sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Jadi katakan sekarang ni kita ada dua vektor. Kita guna vektor 1, kita ambil dia sebagai 2, 1, 3. Dan kata kita ada satu lagi vektor B sama dengan 2, 2, negatif 2. Jadi macam mana cara kita nak buat? So, solution dia adalah yang pertama kita boleh dapat A dot B sama dengan
So AX BX, magnitude X kita darabkan. Jadi magnitude X kita darabkan sama-sama 2 darab 2. Kemudian 1 darab 2. Ini AY BY. Kemudian 3 darab negatif 2. Jadi kita akan dapat 2 darab 2 adalah 4. 1 darab 2 adalah 2, jadi tambah 2. Dan 3 darab negatif 2 adalah negatif 6. So, tolak 6. So, 4 tambah 2 tolak 6. Jadi sebenarnya kita dapat A dot B sama dengan kosong. Okay, kita nak gunakan, saya gunakan contoh ni, kita dapat kosong. Sebenarnya dia ada satu perkara yang menarik daripada sini. Bila kita dapat A dot B sama dengan kosong, apa akan jadi dekat persamaan dekat bahagian atas ni? Jadi kita akan dapat untuk A dot B sama dengan kosong, jadi bila kita refer pada bahagian atas ni, dia sama dengan kosong. Jadi sekarang ni saya boleh tulis untuk persamaan ni yang bahagian atas tu, saya ada AB cos theta AB sama dengan kosong. Jadi saya pindahkan AB, saya dapat cos theta AB sama dengan kosong jugalah. Sebab kosong bahagi AB dapat kosong. Jadi theta AB sama dengan inverse cos bagi kosong. Jadi kalau korang semua tekan calculator, okay, saya guna calculator, calculator ni FX570MS. Okay, saya guna calculator yang jenis macam ni. So kalau kita buka calculator dan kita tekan cos kosong, sorry, kita tekan inverse cos kosong, kita akan dapat jawapan ini. Inverse cos kosong adalah sama dengan 90 darjah. Okay, so 90 darjah. Inverse cos kosong adalah sama dengan 90 darjah. Maksud dia, kalau kita lukis vektor A dengan vektor B ni, katakan vektor A saya letak warna merah. Ni adalah vektor A. Dan katakan vektor B saya letak warna biru. Ni vektor B. Oh, sorry. Tak tepat. So, vektor B. So, ni vektor B. Ini vektor A. Jadi, sudut dia antara theta AB ni adalah 90 darjah. Ni sudut dia. Ni adalah theta antara vektor A dan vektor B. Okay. Ini adalah contoh kalau kita ada dua vektor, bila kita dapat dot product dia sama dengan kosong, maknanya kita tahu terus sudut antara dua vektor tu adalah 90 darjah. Okay, sekarang kita ulang balik guna satu contoh yang berbeza. Okay, dot product second example, contoh kedua. Katakan kita ada satu vektor C sama dengan 1, 2, 3 dan kita ada vektor D sama dengan 2, 2, 2. Jadi kita buat C dot D. Kita ada 1 darab 2 kita dapat 2. 2 darab 2 kita dapat 4. Sorry, penulisan saya salah. So, sepatutnya dia tulis macam ni. 1 darab 2 dapat 2 tambah 2 darab 2 saya dapat 4 tambah 3 darab 2 saya dapat 6. Jawapan dia adalah 12. Jadi kalau saya ada tadi
C dot D sama dengan C D cos theta C D. Jadi sekarang saya ada yang ini C D ni sama dengan 12. Jadi sekarang untuk dapatkan sudut, katakan saya minta anda semua cari apakah dia nilai theta CD. So macam mana cara kita nak solve? Jawapan dia adalah kita kena cari apakah dia magnitude bagi C dan D. Okay. Jadi macam mana cara nak kira magnitude tadi? Kita ingat balik, nak kira magnitude adalah sama dengan daripada vektor ni kita moduluskan. Jadi kita ambil nilai kuasa 2 dia. 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Punca kuasa. So kita dapat 9 tambah 4, 13. 13 tambah 1, punca kuasa 14. Kemudian kita ulang pula untuk D. Dia punya magnitude dia, vektor D sama dengan 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, punca kuasa. So 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12 sama dengan punca kuasa 12. Jadi sekarang kita dah dapat magnitude untuk C, magnitude untuk D. So kita boleh ubah suai persamaan cos theta CD sama dengan C dot D vector, kita convertkan bahagi dengan CD. Jadi C dot D tadi kita dapat 12 bahagi dengan magnitude bahagi C adalah set 14 dan magnitude bagi D adalah set 12. So bila kita tekan kalkulator, set 14 darab set 12, saya dapat 12.96. So 12 bahagi dengan 12.96, saya dapat cos theta sama dengan 0.926. Okay, jadi seterusnya saya buat dekat sini. So cos theta CD sama dengan 0.926. Jadi theta CD sama dengan inverse cos 0.926. Jadi saya dapat bila tekan kalkulator inverse cos 0.926, saya dapat sudut dia adalah sama dengan 22.18 darjah. Jadi maksud dia kalau katakan saya lukis dua vektor ni, katakan saya ada satu vektor C. Ini adalah vektor C dan satu lagi vektor D. So ni adalah vektor D katakan. Jadi sudut antara dua vektor ni adalah 22.18 darjah. Ini adalah sama dengan theta CD. Okay, so ini adalah maksud dia punya dot product. Okay. So kembali kepada slide. Afian ada apa-apa nak cakap ke? Okay, kena tu. Okay eh. Right. So itu maksud persamaan ini tadi. Dot product. Alright. Sekarang kita pergi kepada cross product.
Okay, cross product ni yang dia complicated sedikit. Okay, saya terangkan dulu dia punya konsep dia. Apabila kita buat cross product antara dua vektor, okay, kita nak gunakan vektor yang sama nanti. Cross product antara dua vektor, dia menghasilkan vektor juga. Tadi bila kita buat dot product, hasil darab bintik, hasil dia adalah skala. Kita ada satu magnitude saja. Tetapi untuk hasil darab pangkah ataupun hasil darab silang, cross product ni, jawapan akhir dia ada dalam bentuk vektor. Sebab itu ada arah n dekat sini. Okey. Yang kita kena faham adalah apabila kita ada vektor pada arah x dan y, bila kita buat cross product, kita dapat z. Ada complicated sedikit. Bila y dengan z, kita dapat x. Bila z dengan x, kita dapat y. Sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh apa maksud dia. Kalau kita cross product antara unit arah vektor yang sama, x dengan x, y dengan y, z dengan z, kita akan dapat kosong. Hanya akan dapat value sekiranya kita ada dia punya arah yang berbeza, dengan berlawanan, arah yang berbeza. Okey, dan cara yang paling mudah bagi saya lah untuk kita selesaikan hasil darab silang ni adalah dengan menggunakan matrix ini. A cross B sama dengan matrix ni. Jadi sekejap lagi kita nak tengok macam mana cara nak isi table dia dan macam mana nak kira. Jadi apa faedah dia bila kita gunakan cross product ni? Kita dapat daripada cross product ni, kita akan dapat kira dia punya luas antara dua vektor ni. Kalau dalam gambar rajah ni yang warna pink ni. Saya tak pasti skrin kamu nampak warna apa, tapi yang saya maksudkan kawasan yang belorik ni lah antara vektor A dan B ni. Jadi bila kita dapat A cross B ni, bila kita kira magnitude dia, dia adalah sama dengan luas bagi kawasan ini, segi empat tepat ni. Okay, so sekarang mari kita tengok macam mana cara nak gunakan persamaan ini. So saya nak guna vektor yang sama macam yang ni tadi. So saya nak guna yang vektor yang ni tadi. Pastikan sikit. Okay, tak apa. So saya ada C dengan D tadi. So saya nak guna vektor yang sama 1, 2, 3 dan 2, 2, 2. Okay, saya buka yang barulah. Okay, so saya ada vektor C sama dengan 1, 2, 3 dan vektor D sama dengan 2, 2, 2. Okay, sebelum tu, katakanlah saya ada satu vektor, ada dua vektor dengan satu arah sahaja. Okay. Jadi katakan saya ada dua vektor dekat sini, vektor E pada arah X saya ada magnitude 5. Dia tak ada nilai pada arah Y dan pada arah Z. Kemudian saya ada satu lagi vektor F, magnitude dia, dia adalah pada arah Y dan magnitude dia adalah 2. Jadi kalau saya buat cross product, E cross product dengan F, apa yang akan berlaku? Saya ada X cross product dengan Y dan saya ada 5 darab 2. So kalau kita refer kepada table tadi, bila kita ada cross product X cross Y, kita akan dapat arah dia arah Z. Dan magnitude dia adalah 10. Ha, jadi yang ini kena faham. Kalau kita ada satu vektor pada arah X, satu lagi vektor pada arah Y, bila kita cross product, kita akan dapat Z 10. Katakan saya terbalikkan value, saya nak dapatkan F cross product dengan E.
Jadi di sini dia akan jadi Y cross dengan X. Arah Y cross dengan X, magnitude dia masih sama, 5 darab 2. Tapi disebabkan dia ni terbalik, kalau X cross Y, saya dapat positif Z. Kalau dia terbalik, Y cross X, saya akan dapat negatif Z. Magnitude dia 10. Jadi, poin yang saya nak cakap dekat sini, untuk cross product, E cross F tidak sama dengan F cross E. Magnitude dia sama tapi arah dia berbeza. Ini sangat penting nanti bila kamu masuk topik magnetostatik bawah Dr. Fairul. Okay. So, ini saya tunjukkan contoh. Sekarang kita nak pergi kepada persamaan ini semula. So, saya nak buat C cross D. Saya C cross D. Dua-dua vektor. Jadi sekarang ni saya nak masukkan dalam satu matrik 3 darab 3. So saya ada pada arah X, pada arah Y dan pada arah Z. Okay, jadi sekarang kita masukkan komponen dia. Jadi kalau kita letak C cross dengan D, maknanya pada baris kedua ni mestilah vektor C. Jadi saya letak pada arah X, nilai dia adalah 1. Pada arah Y, nilai dia adalah 2. Pada arah Z, nilai dia adalah 3. Kemudian untuk vektor D, saya letak di bawah dia. Okay, nilai dia sama, 2, 2, 2. Okay, sepatutnya garis ni lurus tapi saya tak. Saya punya bengkok pula. Okey, jadi apa yang kita perlu buat daripada sini? Kita kena buat prinsip darab silang untuk matrix. Okey, jadi jawapan akhir dia mesti dalam bentuk vektor. Jadi saya tulis dulu vektor X. Oh, sebelum tu, bila kita ada vektor 3 darab 3 macam ni ataupun 2 darab 3 macam ni, kita kena ingat yang ada tanda kat atas ni. So, tanda atas ni label dia positif. Sini label dia negatif dan sini label dia positif semula. Okey. Okey. Jadi untuk komponen X, kita kena tutup nilai X ni. Kita tak nak kira nilai X. Sebab X cross dengan X akan dapat kosong. Jadi kita nak buat untuk nilai X dia adalah sama dengan AD tolak BC. Okay, jadi untuk komponen X adalah yang ini AD 2 darab 2 tolak 3 darab 2. So untuk komponen X so 2 darab 2 saya dapat 4. Tolak 3 darab 2 saya dapat tolak 6. Ini adalah komponen untuk arah X. Okay, sekarang untuk arah Y pula. So, untuk arah Y dia ada tanda negatif dekat atas. Okay, dia ada tanda negatif, so saya tulis dulu untuk arah Y, tanda dia negatif. Kemudian untuk Y ni saya tutup. Jadi saya nak tengok A, D tolak B, C. Jadi saya nak kira tanpa kira Y, jadi 1 darab 2 saya dapat 2, tolak 3 darab 2 saya dapat 6. Okay, ini adalah untuk komponen Y. Dan seterusnya untuk komponen ataupun arah Z. So saya balik-balik arah positif Z. Sekarang saya nak tengok pula dia punya value. Ini 1, ni 2. Saya tak nak kira nilai Z. Saya nak hanya tahu X dan Y sahaja. Jadi saya nak tengok yang ini
darab ni tolak yang ini darab ini. Jadi satu darab dua, saya dapat dua. Tolak dua darab dua, saya dapat tolak empat. Jadi jawapan dia saya dapat sama dengan pada arah X, nilai dia adalah negatif dua. Kemudian pada arah negatif Y, nilai dia adalah negatif empat. Dan pada arah Z, nilai dia adalah juga negatif dua. Jadi saya boleh letak negatif ni dekat depan, dia akan jadi negatif X, nilai dia dua. Negatif dengan negatif ni dia jadi positif, so positif Y, magnitude dia empat. Dan negatif Z, magnitude dia dua. Ini adalah jawapan kita untuk C cross D. So untuk cross product, kita bermula dengan vektor, jawapan akhir dia pun vektor. Okey. So saya padam yang ni. Kita ada satu lagi persamaan tadi, iaitu C cross D. Okay, iaitu tadi kita ada C cross D sama dengan CD sin theta CD dan arah dia arah N. Betul, kejap kata. Okey, kenapa? Betul yang tadi yang tolak tadi, tolak tadi kan? Ya. Yeah. Jadi tolak, tolak bawa pergi depan tadi. Tolak, tolak X ni kan, X ni dah jadi negatif kan? Ya. Yeah. Dan yang Y ni dia kan ya, dia kalau tolak, tolak dia tolak-tolak dia dicampur kan? Tolak negatif darab dengan negatif dia jadi positif. So kita ada arah dia negatif Y, magnitude dia negatif 4, so negatif dengan negatif ni dia jadi positif lah. Okay, faham. Okay. So yang ni tadi positif darab dengan negatif, so dia jadi negatif. Negatif dia kita bawa ke depan. Okay. Jadi positif arah Z, magnitude dia negatif dapat negatif. Okay, faham bang. Okay, terima kasih tanya. Saya memang harapkan pertanyaan macam ni supaya saya tahu saya. Saya tahulah yang saya bagi penerangan okey ataupun tidak. Okey, terima kasih. Okey, so, seterusnya persamaan ini tadi. Jadi kalau kita kira tadi, magnitude bagi C adalah 9 tambah 4, 13 tambah 1, 14. Jadi punca kuasa 14. Okey, so magnitude bagi C tadi kita dah kira punca kuasa 14. Magnitude bagi D adalah punca kuasa 12. Punca kuasa 12. Jadi sekarang kita nak C cross D, kita dapat nilai ni tadi negatif 2, 4, negatif 2. Jadi kita boleh tulis dia tadi dalam bentuk macam ni, negatif 2, 4, negatif 2. Okay, bukan koordinat tapi vektor. Okay, so macam mana cara kita nak solve sekarang ni? Tadi saya ada cakap, nilai ni sebenarnya adalah nilai luas dia. Jadi kalau kita ada C cross D sama dengan negatif 2, 4, negatif 2, kita boleh kira dia punya area, luas dia. Jadi macam mana cara nak kira luas dia? Kita moduluskan dia. C cross D sama dengan negatif 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2 punca kuasa. So kita ada negatif 2 kuasa 2 dapat 4, 4 kuasa 2 dapat 16, ini pun dapat 4. So 4 tambah 16 20, 20 tambah 4
punca kuasa 24. So, ini sebenarnya adalah dia punya luas kawasan. Dia punya luas unit dia adalah unit persegi. Dia tak bagi unit, jadi kita letak unit persegi. Okey. Jadi kalau kita nak kira sudut dia, sudut sin theta CD ni, kita just ganti sahaja nilai ini. Jadi maksud saya ialah kalau saya nak kira sin theta CD, ia adalah sama dengan magnitude C darab D bahagi dengan CD, iaitu sama dengan punca kuasa 24 darab bahagi dengan tadi punca kuasa 14 darab punca kuasa 12. Jadi kalau saya bahagikan, saya dapat punca kuasa 14 darab punca kuasa 12. Kemudian punca kuasa 24 bahagi, saya dapat 0.378. 0.378. Jadi theta CD adalah sama dengan inverse sin bagi 0.378, iaitu 22.21 darjah. Okay, 22.21 darjah. Tadi kita kira, ingat tak jawapan bila kita guna dot product tadi? Saya patah balik. Untuk dot product tadi, bila kita kira, kita dapat 22.18 darjah. Bila kita pakai theta CD ni, cos theta CD 22.18. Okay, bila kita kira guna cross product, kita dapat value yang hampir sama. Sepatutnya lebih, sepatutnya samalah. Okay, sekejap, saya tak tahu kenapa dia tak dapat buka. Okay. So tadi 22.18, di sini kita kira kita dapat 22.21. Jadi sebenarnya samalah. Mungkin perbezaan dia sebab ni tadi saya bundarkan hanya pada 3 titik perpuluhan sahaja. Okay, so sepatutnya bila kita guna dot product dengan cross product, kita akan dapat nilai sudut yang sama. Okay. So itu adalah tentang cross product. Jadi saya harap bila kamu tengok slide ini dan tengok persamaan matematik dia, jangan jadi takutlah, jangan jadi intimidated. Sebenarnya persamaan itu tak ada apa. Kita kena faham apa maksud persamaan itu supaya kita boleh tahu macam mana cara kita nak guna. Doktor. Ya. Yeah. Doktor, nak patah balik yang tadi tu, doktor, yang doktor kira tu. Boleh, tak sempat. Boleh. Ya, ya, ya. Boleh. Okey. Silakan. Nak snap gambar pun boleh. Semua bahan ni pun saya akan share nanti.
supaya kamu boleh tengok kemudian. Ya, ya, ya. Boleh, boleh, tak masalah. Okey, ada. Alright. So, kalau yang lain pun ada mana-mana nak refer, boleh bagi tahu saya eh. Nabil Yusof, ada apa-apa nak cakap ke? Oh, dah, dah tadi. Oh, tadi. Sorry, sorry. Ha. Oh. Okey, okey. Alright. So, saya patah balik pada slide. Okey, sekarang kita tengok satu contoh eh. So, saya go through sahaja contoh ni. Kaedah pengiraan saya dah tunjukkan tadi. Okay, saya terjemahkan, dalam koordinat Cartesian, kita ada satu vektor A yang menunjuk daripada titik asalan ke titik P1, 2, 3, 3. Itu vektor A. Vektor A ni maksudnya dia tunjuk daripada asalan 0, 0, 0 ke titik ni 2, 3, 3. Dan vektor B daripada titik P1 ke titik P2, iaitu 1, negatif 2, 2. Okay. So vektor B adalah yang ni, daripada titik P1 ni ke titik P2. Ditentukan yang pertama vektor A. So vektor A, magnitude dia dan unit vektor. So macam mana cara kita nak solve? So kita dapatkan dulu dia punya vektor kedudukan. Vektor kedudukan adalah titik akhir tolak titik mula. So titik akhir dia 2, 3, 3. Titik mula dia 0, 0, 0. Jadi kita dapat vektor A ni. Pada arah X, magnitude dia 2. Pada arah Y, magnitude dia 3. Dan pada arah Z, magnitude dia juga 3. Okay, ni vektor dia. Lepas tu kita kira magnitude dia. So magnitude dia 2 kuasa 2. Dia tambah 3 kuasa 2. Tambah 3 kuasa 2. Kita dapat punca kuasa 22. Macam saya cakap tadi, kita kekalkan dalam bentuk punca kuasa. Jangan tukar kepada titik perpuluhan. Sebab takut nanti berlaku kesilapan sewaktu pengiraan seterusnya. Jadi kita nak kira unit vektor. Unit vektor adalah vektor dibahagikan dengan magnitude diri dia sendiri. Jadi kita ada vektor ni tadi 2, 3, 3 bahagi dengan punca kuasa 2. Ini adalah jawapan untuk bahagian A. Okay, seterusnya adalah jawapan untuk bahagian B. Bahagian B kita nak dapatkan sudut antara vektor A dan paksi Y, iaitu diberi sebagai beta dekat gambar rajah ni. Jadi kita ingat balik, kalau kita nak kira sudut, kita guna salah satu cara yang mudah adalah kita boleh guna dot product. Jadi kita dot product kan vektor A dengan arah Y. So kita dapat persamaan ini, A cos beta. Dan kita boleh selesaikan guna persamaan matematik ni, kita dapatkan inverse cos A dot Y. So A dot Y maknanya kita nak dot product dengan arah Y sahaja. So kita ada arah X, arah Y, arah Z. Arah X dengan arah Z tak ada. Kita hanya ada arah Y sahaja. Kalau saya patah balik dekat dot product ni, bila kita dot product dengan selain dengan arah dia, maknanya kita X dot Y ataupun Y dot Z ataupun Z dot X, kita akan dapat kosong. Kita hanya akan dapat nilai bila kita darab dengan arah yang sama untuk dot product. Jadi, untuk vektor A ni, kita hanya ambil arah Y sahaja. Jadi arah Y ni magnitude dia 3. Dot product dengan arah Y. Arah Y dot product dengan arah Y dapat 1. Jadi yang tinggal cuma 3 saja. Y dot Y kita dapat 1. Jadi yang tinggal magnitude dia 3. 3 bahagi dengan punca kuasa 22. Kita dapat inverse cos, dapatlah sudut dia 50.2 darjah. Inilah sudut antara vektor A dan paksi Y. Okey, kemudian nak kira vektor B sama straightforward, iaitu titik akhir tolak titik mula. So titik akhir dia 1, negatif 2, 2, tolak titik mula 2, 3, 3. Kita tolak komponen yang sama, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Kita dapatlah vektor B. Kemudian yang seterusnya, dia nak dapatkan sudut theta AB. So theta AB ni dikira daripada sudut luar ni. Sebab dia andaikan seolah-olah A ni dia anjakkan ke sini. Jadi dia nak kira sudut theta AB di sini. So
So kita apply persamaan ini, gantikan nilai sama macam contoh yang saya buat tadi. Jadi kita dapat sudut dia 145.1 darjah. Ya, ada sesetengah kes bila kamu kira, bukan untuk contoh ini tapi mungkin untuk contoh lain, bila kamu kira mungkin kamu tak akan dapat 145.1 ni, tapi sebaliknya kamu akan dapat 34.9 darjah. Ya, boleh jadi dia macam tu nanti calculation dia. Punca dia adalah sebab kadang-kadang bila kamu kira kamu akan dapat sudut yang di luar ni, ada masa kamu kira kamu akan dapat value sudut di bahagian dalam ni antara A dan B. Jadi kalau sudut dia kecil, dia merujuk pada sudut bahagian dalam. Kalau sudut dia besar, dia akan rujuk pada sudut bahagian luar. Mungkin tak berapa clear apa yang saya maksudkan ni. Dia sebenarnya melalui latihan. Nanti kamu melalui latihan, kamu akan jumpa ada kes-kes di mana kamu akan dapat sudut dia, sudut bahagian dalam, ada kes sudut bahagian luar disebabkan nilai yang kita pilih tu. Okay, tapi tak apa, dua-dua jawapan betul. Nah, cuma nak faham tu perlukan lagi satu tambahan. Okey. Dan yang terakhir, the perpendicular distance. The perpendicular distance maknanya sudut 90 darjah. Bahasa Melayu dia panggil serenjang. Nah, tapi yang paling mudah adalah sudut 90 darjah daripada titik asalan ke vektor B. Jadi sebenarnya dia rujuk pada garis warna merah ni, daripada titik O ke titik P3. So, sudut dia 90 darjah. Inilah kita kata perpendicular. Kita nak dapatkan jarak dia. Jarak daripada O ke titik P3. Jadi rumus yang kita gunakan adalah melibatkan segitiga. So segitiga dia ada melibatkan sudut. Kita tahu sudut untuk satu segitiga jumlah dia adalah 180 darjah. So kita gunakan prinsip tu untuk kita dapatkan sin 180 darjah tolak theta AB, tolak sudut 145 darjah ni tadi, untuk dapatkan dia punya baki sudut. So 180 tolak 145.1 kita akan dapat tadi 34.9. So kita dapatkan dia punya sin dia, darabkan dengan magnitude sec 22, kita akan dapat dia punya jarak dia iaitu 2.68. Okay, walaupun contoh ni dah ada, saya galakkan kamu buat balik supaya faham dia punya step by step dia. Okay, yang nombor yang E ni susah sikit saya nak terangkan secara online macam ni. Macam mana dia dapat tu sin 180 darjah tolak theta AB tu. Tapi buat masa ni pegang je lah benda tu dulu. Kalau ada medium yang sesuai nanti saya cuba tunjukkan. Okay. Dan seterusnya, ini adalah skala triple product dan vector triple product. Ini adalah lanjutan sahaja daripada dot product dengan cross product tadi. Di mana sekarang ni daripada dua vektor, kita ada tiga vektor. Jadi skala triple product, bila kita ada tiga vektor, bila kita apply rumus ni, A dot B cross C ni, kita akan dapat jawapan akhir dia dalam kuantiti skala. Manakala vektor triple product A cross B cross C, bila kita darab kita akan dapat dalam bentuk vektor jawapan akhir dia. Okay, jadi saya tunjukkan contoh untuk skala triple product ni dan vektor triple product macam mana cara nak kira dia. Di dalam slide ini dia ada tunjuk shortcut. Okay, shortcut ni saya ada masa kamu boleh study. Tapi kalau kamu tak ada masa ataupun kamu rasa sebab benda ni remeh aja, dia hanya bahagian sebahagian kecil saja. Jadi step dia sama macam step sebelum ni, cuma ada sedikit perubahan saja. Okey, jadi saya patah balik pada whiteboard, saya tunjukkan dengan contoh. Okey. Jadi sekarang katakan saya ada tiga vektor. Jadi saya letak kat sini. Saya ada vektor A. Katakan dia, saya letak dia sebagai 1, 2, 3. Kemudian saya ada vektor B. Nilai dia adalah 2, 2, 2. Dan katakan saya ada vektor C. Nilai dia adalah kata je lah 1, 1, 2. Contoh. Jadi
First kali saya nak buat skala triple product. So, skala triple product adalah A dot B cross C. Sama dengan berapa? Jadi, mula-mula saya kena buat B cross C dulu, yang dalam kurungan dulu. So, B cross C. Yang ini jawapan dia mesti vektor. Okay, X, Y, Z. So, B nilai dia 2, 2, 2. C nilai dia 1, 1, 2. Kemudian ingat dia punya sign tadi. Kemudian dia ada sign tadi, positif, negatif, positif. Jadi untuk arah X, saya ada 2 darab 2, 4, tolak 2 darab 1, 2. Saya tulis terus dia 2. Kemudian tak arah Y, saya ambil 2 darab 2, 4, tolak 2 darab 1, 2. So dapat 2 juga. Kemudian pada arah Z, saya dapat 2 darab 1, 2, tolak 2 darab 1, 2, saya dapat 0. Jadi jawapan akhir saya untuk yang ini adalah pada arah X, ada 2. Dan pada arah Y pun saya dapat 2. Atau kalau saya nak tulis dalam bentuk, satu lagi bentuk, saya boleh tulis dia sebagai 2, negatif 2, 0. Okay. Jadi seterusnya saya nak buat pula A dot B cross C. Jadi kita ingat balik dot product kita nak darabkan antara 1, 2, 3 dot product dengan 2, negatif 2, 0. Jadi kita dot product kan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. So ini dot product dengan ini. Ini dot product dengan ini. Ini dot product dengan ini. Lepas tu kita jumlahkan. So 1 darab 2, saya dapat 2. Tambah 2 darab negatif 2. So saya dapat negatif 4. Tambah 3 darab kosong, saya dapat kosong. Jawapan dia adalah negatif 2. Ingat, skala triple product, jawapan dia mesti skala. Jadi dia tak ada arah, dia magnitude saja. Negatif 2. Okey, seterusnya saya nak buat vector triple product. So vector triple product. Adalah A cross B kurungan cross C. Kali lagi saya kena buat matrix X, Y dan Z. So A saya kena letak dekat baris kedua ni. So A nilai dia adalah 1, 2, 3. Manakala hasil B cross C ni tadi adalah ni 2, negatif 2, 0. So saya kena letak 2, negatif 2, 0. Jadi saya akan dapat jawapan dia untuk arah X. 2 darab 0, 0. Tolak 3 darab 2, X, 2 darab 0, saya dapat 0. Kemudian kemudian 3 darab negatif 2. So saya ada tolak 3 darab negatif 2. Saya ada tolak 6 dalam ni. Kemudian untuk Y,
Y kena negatif eh, Y. So Y negatif. So, tutup Y, satu darab kosong, kosong. Tolak, tiga darab dua, enam. Kemudian tambah Z. Z, satu darab negatif dua. So saya ada negatif dua, tolak. Dua darab dua, saya ada empat. So tolak empat. Jadi untuk arah X, saya ada kosong, tolak negatif enam. So saya dapat arah dia, nilai dia, magnitude dia enam. So negatif Y, kosong, tolak enam, saya dapat negatif enam. Negatif dengan negatif, darab dapat positif. So positif Y, magnitude enam. Dan Z, negatif dua, tolak empat. Yang ni negatif 2 tolak 4. So kita ada negatif 6 lagi. So negatif dengan positif kita dapat negatif. Negatif Z arah dia, magnitude dia 6. So ini adalah cara kita nak kira skalar triple product. Ini jawapan dia. Dan ini adalah jawapan untuk vector triple product. Sekali lagi saya bagi ingatan, untuk skala triple product, jawapan akhir dia skala, dan untuk vektor triple product, jawapan akhir dia adalah vektor. Okay, so memang yang pertama ni untuk skala triple product, dia memang kena apply cross product juga, hasil darab silang juga. Sebab kalau dia dot product awal-awal, dia memang tak boleh teruskan nilai dia. Tak boleh kira. Sebab dia akan dapat kuantiti skala. Skala dengan skala memang tak boleh kira lah. Skala dengan vektor, sorry. Okay, so kalau nak salin, salin sekejap. Doktor, nak tanya. Ya, Nabil kan? Skala triple product tu, doktor. Ya. Yang doktor tulis X 2 X, X 2 tolak Y 2 tambah Z kosong tu kan? Ya. Yeah. Okay. So yang itu doktor, Z kosong tu mana doktor dapat Z kosong tu doktor? 3 darab kosong. Oh, okay, okay. Alright, alright, okay. 2 darab, oh saya salah ke ni? 2 darab, 2 darab negatif 2. So sepatutnya sini negatif 4 lah. Oh, saya salah. Okey, saya kena betulkan ya. Kata tersilap sikit. Okey, so satu darab oh tak 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 tak, betul betul betul. Saya ter confuse. Patutnya saya atas kan. Ah, saya pisahkan ni. Ah, yang Z betul. Kosong tu. Ah, jadi satu darab dua, saya dapat dua. Dua darab negatif dua, saya dapat negatif empat. 3 darab kosong, saya dapat kosong. Yang sebelah tu doktor, yang Z, Z kosong yang dekat sebelah tu. Yang doktor pisahkan tu kan, yang Z kosong tu. Kalau X. Oh ni, yang ni, cross product ni ke? Ah yes, ah jadi, betul yes. Okay, sekejap saya check. Okay, untuk kira arah Z, saya kena, jangan kira arah Z, saya kena kira nilai ni. Saya kena kira yang ini darab yang ni. 2 darab 1 tolak yang ni darab ni. Oh, okey. Faham. So nilai dia sama kan? 2 tolak 2 dapat kosong. Okey, okey. So ini yang merujuk pada yang ini. Okey. Okey. Ada lagi, kalau ada lagi, kalau tak saya patah balik pada slide. Okey. So seterusnya kita nak masuk pada koordinat sistem. Jadi sebelum kita masuk pada koordinat sistem ni, kita take a break. Siapa nak rehat, nak pergi toilet ke, nak
ni tadi saya dah dengar ada suara anak-anak ajak main agaknya. Kita main sekejap lah kalau siapa yang perlu tu. Jadi kita rehat dalam 20 minit. Sekarang 11.15. Kita jumpa semula 11.35. Okey tak? Ke nak terus? Ya, ya tu. Ya? Nabil take 5. Kita take 20 terus. Okey. Okey, cantik. Okay. 11.35. Rehat dulu. Nanti kita masuk balik 11.35. Okey? Alright, Razah. Okey.